Pemirsa, aksi penjamretan yang menimpa seorang bocah di Sukabumi, Jawa Barat terekam kamera pengawas. Korban sempat berupaya menarik jaket ojek online yang digunakan pelaku, sayang pelaku berhasil kabur membawa telepon genggam korban. Kamera pengawas merekam detik-detik saat pelaku yang menggunakan atribut ojek online mengobrol dengan seorang bocah di Jalan Jembatan Merah, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Saat korban lengah, pelaku merampas telepon genggam korban. Korban sempat berupaya menarik jaket ojek online milik pelaku, namun berhasil kabur. Korban sempat terseret saat berusaha menarik pelaku. Kurang dari 12 jam, pelaku berhasil dibekuk polisi di Jalan Pembangunan Kota Sukabumi. Anak saya mungkin mau ke warung, kemudian bawa handphone ke temannya. Pas di jalan kenal dengan pelaku. Pertamanya dia rujuk nanya-nanya alamat. Ya setelah itulah nggak terlalu jauh nanyanya, langsung dijamret. Berapa orang Pak kalau dilihat? Itu lihat di CCTV itu cuma satu orang. Ya. Satu orang pelakunya. Ya. Anaknya sekarang seperti apa Pak? Waktu kemarin pas hari itunya kemarin ada benturan di ini di jidat, terus tangannya juga baret, ini ada terseleo tangan. Modus pelaku menggunakan kendaraan roda dua berjaket ojol, ojek online, tapi dia tidak. Dipastikan bukan ojol ya? Betul, tidak. Atau tidak bukan anggota ojol.